di bulan haji yang berasal dari Parepare berangkat melalui transaksi melalui Filipina, apakah sudah dikonfirmasi? Digelar pada hari Senin kemarin dan menghadirkan dua saksi dokter UGD Rumah Sakit Abdiwaluyo. Waktu meninggalnya Wayan Mina Salihin dan juga tindakan medis digali selama persidangan. Persidangan jaksa penuntut umum akan kembali menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. Namun babak baru persidangan yang seorang saksi kunci yang dapat membuktikan bahwa Jessica tidak bersalah. Sementara ayah Mina Salihin yaitu Dermawan Salihin kembali muncul dengan kejutan baru. Dermawan mengaku ia punya bukti lain yang akan membuat Jessica mengakui perbuatannya. Satreskrim Polres Garut Jawa Barat, Satuan Reserse atau Kakak Kandung Kedagdut Saiful Jamil atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK.